Dan yang terakhir adalah, ini yang gak bisa dihindari. Kata khalifah dari kata khalafah yang berarti saling menggantikan secara tekstual. Gak ada yang abadi. Ini sekarang misalnya Pak Deddy, ya besok akan digantikan. Akan naik lagi si Fulan, sekarang di puncak ketumnya Pak Haidar. Besok akan saling menggantikan, gak ada yang abadi. Apapun itu. Termasuk dalam konteks kehidupan berkeluarga. Maka dari itu, ini dahsyatnya visi Islam. Kalau kita turunkan ngaji di ayat-ayat Quran dengan detail, tidak pernah di dalam Quran kita temukan satu metodologi pendidikan yang menyiapkan generasi kecuali disiapkan lebih hebat dari sebelumnya.